Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman PGRI Kabupaten Lebak, saat ini saya sedang berada di lokasi pembangunan Hotel PGRI, dan di belakang saya ini yang namanya Selling Bricks, yang nanti akan menjadi lantai 2 itu. Nah, Selling Bricks ini berat ini. Selling Bricks ini nanti dianyam menggunakan besi 10. Dan besi 10-nya kita datangkan dari luar kota karena ingin sekitar 10 full gitu ya. Yang kita beli dari luar kota, tidak dari Rangkas Bitung. Ini baru datang sekitar 200 batang ya. Ini 10 full bukan 10 banci. Kemudian apa yang sedang dikerjakan lainnya? Jadi mari kita lihat bersama-sama. Selling break. Kemudian itu label yang mudah-mudahan besok ini sudah terpasang semua. Dan itu hotel nanti yang akan kita bangun bersama-sama. Baik teman-teman sekalian, ini yang sedang dikerjakan di lantai bawah. Kita mulai dari paling belakang ya. Yang sedang dikerjakan ini adalah ruang kasir, Pak Yat ya? Ruang kasir. Untuk ruang kasir, pemasangan hebel berarti hari ini selesai. Kemudian ini sebelah sana? Ini minibar. Ini yang minibar ya, minibar sebelah sananya apa tuh? Jalan Pak, akses. Oh, ini akses jalan. Ke lantai 2. Ini akses jalan. Nah, ini nanti jadi lobi-lobi dan penghalangnya kaca ya, Pet ya? Ya, kaca. Kaca tidak menggunakan dinding hebel ini, kaca. Ini juga sama, tempat beristirahat, letra U. Ruang tamu ya. Kemudian di depan itu front office, kantor, dan di sana ada pintu itu kelas, ada dua kelas. Di sana itu ada pintu dua. Oh, jadi entrance ini ya. Iya, tempat jalur lalu lintas ya. Halo, ini ke tangga nanti dari ke lantai kalau jalan arah ke lantai 2. Ini mah ditutup karena ini buat akses material masuk belum. Oh, jadi nanti ini tutup. Oh iya. Nah, teman-teman bisa saksikan. Untuk balok atas itu besi 16, Pak. Besi berapa ya? Untuk balok besi 16. 16 ya? Ini besi 16. Nah, disitulah nanti akan tergantung selling brick itu. Mudah-mudahan hari Minggu sudah bisa menganyam. Dan perlu teman-teman ketahui untuk efisiensi, maka jumlah pekerja mulai hari Sabtu kemarin itu sudah dikurangi, sekarang tinggal 14 ya, Pak. Dari asalnya berapa? Biasanya 23. Dari 23 menjadi 14 untuk efisiensi biaya.